Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini, kita ingin membahas satu soal tapi ambil ya, di pelajaran matematika untuk kurikulum 2013, ini ada di kelas 7. Langsung saja ya, kita lihat ya. Keliling segitiga KLM. Diketahui keliling segitiga KLM adalah 40. Berbentuk apakah segitiga KLM ya? Kalau pada sisi KLM, oke. Okay. Nah, pertama-tama kita lihat ini x ya. Ini 2x min 5. Berarti di sini juga 2x min 5. Tahu dari mana? Karena ada kumisnya. Tuh. Nah, jadi kita bisa jawab nih. Berbentuk apakah segitiga sama kaki? Nah, tentukanlah panjang sisi segitiga KLM. Nah, itu dijumlahin saja. Di kelilingnya itu jumlahin sini semua, berarti KM ditambah ML ditambah KL. Nah, kelilingnya berapa? 40. KM-nya X ditambah 2X minus 5 ditambah 2X minus 5. 49, ini X tambah 2X tambah 2X. Jadi 5X min 5 ketemu 5 minus 10. 40 tambah 10 5X 50. 5X berarti X nya 50 dibagi 5 10. Nah, sekarang panjang sisinya ya, berarti sisi KM itu X 10. Lalu sisi ML 2 kali X 20 minus 5 15. Sisi KL ya sama ya, karena dia sama kaki, 15 cm juga. Oke, gampang ya, mudah ya. Oke, cukup sampai sini. Makasih sudah bisa bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe. Kita update pelajaran setiap hari. Semoga berhasil semuanya.